Pemirsa, seorang ayah di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat tega mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ironisnya, aksi pencabulan tersebut berlangsung sejak tahun 2018 silam. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat menangkap seorang pelaku pencabulan berinisial RDB. Pria 40 tahun ini kedapatan mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar di rumahnya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. RDP tega mencabuli anak tirinya sejak tahun 2018 saat istrinya pergi bekerja atau tidur. Untuk menutupi aksi bejatnya, tersangka mengancam korban untuk tutup mulut. Peristiwa ini terkuak setelah melihat berita pencabulan anak di televisi. Kasus ini dilaporkan karena yang bersangkutan melihat pemberitaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat pada kasus persetubuhan satu bulan yang lalu yang dilakukan oleh seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri. Jadi dengan melihat seperti itu, dia akhirnya mengetahui bahwa itu melanggar pidana dan akhirnya itu disampaikan kepada ayah kandungnya dan ayah kandungnya melaporkan itu kepada Polres Metro Jakarta Barat. Gak sayang sama anaknya sendiri. Sering nonton porno ya, Pak? Siap, tidak, Bu. Masa? Tidak, Bu. Punya istri, kan? Siap, ibu dari korban, Bu. Pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang tentang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana selama 15 tahun penjara dan hukuman kebiri.